Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam ya teman-teman ya. Kali ini aku hunting sore atau mencoba sensasi baru hunting sore sampai malam. Ada armada apa aja yang datang dan keluar di malam atau sore hari ini ya? Di depan saya udah datang armada Pandawa 87 yang akan ngelen ke Wonogiri. Dan ini lor armada PO Haryanto. Armada PO Haryanto Gasi. Ini Wonogiri juga nih lor. Ternyata angkatan malam juga rame banget ya, terminal Grogol pokoknya mantap jiwa. Penumpang langsung atau pemudik langsung antusias untuk masuk ke dalam kabin dan menyusun barang bawaannya di bagasi. Pokoknya angkatan malam terminal Grogol juga tersedia nih teman-teman. Buat temen saudara kapes yang arep balik kampung yo, angkatan sore jam 7, jam setengah 7, jam 8 malam terminal Grogol juga tersedia. Yaitu yang di belakang ini armada PO Haryanto Putra Santri yang akan ngelin ke Slawi Pekalongan. Monggo buat warga Slawi Pekalongan Tegal sing arep mulai kampung saka terminal Grogol angkatan malam jam 7 ada tersedia. Ini tapi putra santri ini yang bawa kayaknya bukan Mas Dikin ya teman-teman. Mas Dikin lagi libur dan kayaknya digantikan oleh Mas Yopi, putra asli Tegal. Pokoknya mantap jiwa, tidak kalah dengan Mas Dikin nih, sos kayak gue ya. Dan beginilah kondisi situasi terminal Grogol ya teman-teman. Terminal Grogol di malam hari atau sekitaran pukul jam setengah 7. Ini armada nanti akan diberangkatkan sekitar jam 7 malam ya. Lah ini armadanya bakul rujak nih teman-teman. Yang akan nanti segera diberangkatkan ya, sos kayak gue ya, armadanya bakul rujak. Kondisi situasi terminal Grogol ya. Para pemudik antusias dan berantakan untuk menunggu calon atau menunggu armada sing urung teko. Armada Sudiro Tunggak Jaya yang baru masuk di area parkir terminal Grogol langsung saja diserbu atau antusias penumpang untuk masuk kabinnya. Karena armada ini tidak lama untuk mangkal di terminal Grogol, langsung diberangkatkan teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan ya, pokoknya jos gandos. Lagi armada PO Haryanto dari Gasi yang akan siap-siap untuk diberangkatkan menuju Wonogiri. Armada PO Haryanto Gasi diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Dan yang satu ini armada dari Sinar Jaya.
armada Sinar Jaya sudah tidak diragukan lagi ya. Pokoknya armada ini teko penumpangnya langsung ono. Antusias penumpang Sinar Jaya untuk mengantri memasuki kabin dalam bus teman-teman. Pokoknya Sinar Jaya selalu istimewa. Dan semoga PPO yang masuk di terminal Grogol penumpangnya rame kabeh ya. Bismillahirrahmanirrahim pokoknya kayak gue. Yang kali ini dia akan ngelin ke Wonogiri teman-teman. Pokoknya mantap jiwa ya. Roda nakeh banget Pandawa 87. Ini angkatan yang terakhir terminal Grogol nih Pandawa 87. Kalau yang tadi pertama tuh kalau nggak salah angkatan ke Lamongan ya teman-teman. Yang sekarang angkatan malam ke Wonogiri. Ini kayaknya langsung diberangkatkan teman-teman karena waktu sudah menunjukkan jam keberangkatannya ya. Pokoknya selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Armada Rana Jaya yang kali ini dia ngisi ngelen ke Karang Gede Gemolong. Ayo buat warga KPS yang arep numpak Rana Jaya. Angkatan malam ya terakhir ya dan disusul oleh armada PPP. PPP apa nih? Torangga yang akan ngelen ke Bobot Sari kalau nggak salah nih pokoknya Jos Gandos. Yang satunya diberangkatkan menuju Wonosobo Rebeka. Armada satu per satu sudah diberangkatkan teman-teman. Dan video pun aku akhiri ya. Video aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.